Oke cuy, jadi hari ini kami kedatangan tamu dari mana Pak? Dari Jawa. Dari Jawa. Ini teman dari Sansi dan ini orang lama. Iya, Alvina dan kalian orang dari Sianing. Jadi kami hari ini mau jalan-jalan pakai sepeda Alipay dan mau keliling-keliling kota Huangse. Jadi hari ini Imlek, jadi rame ya. Nih banyak kendaraan-kendaraan. Ya, so, jadi ini kondisi di depan kampus kami ya, di depan Tongmen. Jadi udah rame banget orang-orang yang pergi berwisata. Jadi ada kita kita tuh bahagia tuh pendek koyo ngawang gitu. Kira kalau Imlek gini orang-orang kayak semuanya sibuk di rumah gitu, tapi rupanya mereka lebih ke tempat wisata kayak gini ya, rupanya berbeda dari yang aku perkirakan ya. Di dekat wisuan, di pintu masuknya di depan Tongmen, Tongmen maksudnya. Cuy, ini udah di sudut sebelahnya wisuan. Pantai buatan, pantai pik, pantai indah, kampung. Ini sudah ramai banget orang sih. Teman kami kesini, rutenya mau mutarin danau. Di video aku yang sebelumnya juga udah pernah kayak gitu. Jadi ya ikutin aja lah kalau misalnya kalian udah bosan lihat danau ya, nggak apa lah. Gini aja dah video. Ada yang berkemah sama keluarganya tuh, yang main-main gini. Rupanya perkiraanku salah, aku mikir kayak kalau Imlek tuh mereka bertamu di rumah, atau mungkin bertamunya nanti malam atau gimana ya, aku juga nggak tahu ya, soalnya nggak pernah ikut acara-acara Imlek gitu. Pernah sih di Samarinda dulu sama temanku, atau mungkin kalau di sini beda dikit lah ya, beda sama budaya kita di Indonesia. Nah, so ini udah ada beberapa sakura yang bermekaran, masih belum terlalu banyak ya. Sekitaran danau nih sakuranya udah lumayan pink ya. Yeah. Gimana Pak pendapatnya tentang Danau Huangse dan seputarannya dan sekitarnya? Seperti air. Iya. Yang apa? Akhirnya nemu bebek juga. Mana bebek? Tadi saya tertipu dengan air mancur dan bebek. Sekarang nemu bebek juga. Rupanya kamu tertipu cinta dia yang palsu. Ya, sekarang kita mau coba tanya-tanya Wong Maduro ini. Gimana Pak? Udah terpancing untuk melakukan tarian penstabil ekonomi dunia. Udah follow sobat Sancuy? Lihat. Sudah follow. 50 ribu. Terima kasih. 50 ribu. Sebutkan, sekarang pertanyaannya. Sebutkan 3 nama bebek di depan. Ayo. Bebek? Iya. Romli. Siapa lagi? Rojali. Rusli. Salah. Anda benar 2. Satu lagi. Siapa yuk? Salah. Awalnya H. Herman. Iya. Yeah. Terima kasih sobat Sancu. 50 ribu. Nah, ini udah ada beberapa bunga sakura yang tumbuh. Ya. Ini bunga bangka yang tumbuh. Ini bunga apa? Bunga bangka yang tumbuh. Bunga bangka yang tumbuh. Mulai tumbuh kembali. Setelah? Lama membangkai. Ini sekitarannya buah sakuranya. Ada anjing 2 ekor. Sana ada perahu-perahu bebek-bebekan. Kami mau putar ke sini. Ini saya mau nyari jajanan. Cuma banyak yang tutup toko-tokonya.
jadi ya apalah bagaimana ya. Main-main sama keluarganya. Jadi karena ada satu toko yang terbuka, jadi kami mau beli minum dulu. Ini pas di bawah flyover simpang Hubei Normal ya, Hubei Normal University. Apa ya? Comelan, comelan. Beli gula lah. Kau gila pakai jarimu. Nih les yang les kecil nih. Mana yang enaknya? Yang enak yang mana? Yang biru itu kah? Bosan sih aku. Terus nanti? Ini lah, ini babi nih. Bebeki, masa ada bebeki babi? Iya, babi babiku. Babi babiku. Yang shang hang shou yin bao shou kuan. Sini yang kuala, lopan. Sini yang kuala. Mantap, cemilan udah dapat. Ini kalau malam ini bagus nih. Tolak, tolak, tolak. Oke, jadi sambil istirahat kita ngemil-ngemil dulu. Kayaknya AI dancing dan juga AI apa ini? AI girang. AI girang. Tante girang. AI kan sipi. Iya, tante girang. Kalau kok Alvina sukanya cowok cool atau yang se ini ya? Yang penting nyambung. Yang penting nyambung. Apanya nyambung? Yang penting nyambung aja. Pembahasannya. Jadi apa kok kau suka apa lagi yang nyambung? Agamanya. Agamanya, agamanya nyambung. Oh, jadi incarannya sekarang ya agamanya nyambung ya? Enggak, yang beda level lagi. Kapok, Kak. Kapok, enggak mau nyoba lagi. Enggak. Masih ada kesempatan loh. Sama kamu ya? Iya. Yeah. Dadah. Saya ini kotak salep. Tahu enggak? Enggak pernah ada. Cobaan, Mbak. Yang satu server aja. Hah? Satu server aja gimana, Pak? Satu server aja gimana? Ya, begitu. Begitulah ya. Namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Minum dulu deh. Oke, cuy. Jadi ini orang-orang enggak jelas mau naik speed dan ini dia, adalah dia, orang dia. Yang takut. Dia make ini aja pelampung ya. Aja udah salah-salah. Sebat dulu biar enggak panik gitu ya. Bajingan. Oke, jadi kayak gini ya. Oh ya, untuk biayanya 50 kuai dan durasi naiknya itu sekitar berapa menit tadi? 3 menit ya. Aku di belakang, ini di belakang lebih asik ya, sumpah. Ah, babi. Kau sini, kau sini. Kau di belakang lah. Ya di belakang yang antep-antep. Dia enggak tahu kalau di belakang itu kayak mana. Jangan kau pindah ya. Jangan kau pindah. Kau duduk, Pak. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Ah. Jangan kau pindah, kau di situ aja. Kau di sini dah. Di sini airnya. Jangan. Biar. Ya udah. Mana itu? Oke, ini. Mantap. I'm super lanjut ke Wanta. Nah, daerah Wanta baru mau cari-cari makan dan
nyari sepatu kata si Mas Maduro ini. Kita mau ngapain kesini pak? Apa? Kita mau ngapain kesini? Ngantar laupan. Ngantar laupan? Mau nyari apa bos? Donat. Nyari donat? BM dari kemarin gak kesampean ya? Oke, ini udah di dalam mall Wanta dan kami mau ke toko lini buat nyari sepatu. Ada le MM punya orang Jawa tuh. Le sini le. Kalau main MM kalau main ML kan le MM. Kau pernah enggak? Pernah enggak? Di Myanmar enggak sih? Iya. Le MM. Oh. Akhirnya dapat donat. Akhirnya menemukan donat. Dari udah pernah coba ini. Belum mencari donat. Akhirnya mendapatkan donat. Enak tuh. Oke cuy, jadi tadi kami udah keliling-keliling nyari sepatu untuk Mas Maduro ini. Jadi sekarang kami mau nyari makanan untuk bertahan hidup. Dan juga Pak Hikam tadi nyari kedelai katanya. Dia mau bikin tempe. Cok, enak gak? Enak, karena gratis. Maling. Rasa susu. Rasa susu? Pengen yang original loh. Ini rasa susu nih. Inilah di suasana di dalam supermarketnya sama aja sih kayak Hypermart dan kawan-kawan. Cuma ya bedanya di sini ada bebong. Nih telinga babi nih. Agak bau sih. Kayaknya udah berapa hari ya. Dan cuma aku jarang sih beli-beli yang di sini nih. Aku lebih sering beli online. Karena lebih murah. Di sini mahal cok. Lanjut lagi beli sayur. Jadi kita dengan kampung dari Sansi, IKE Mojokerto. Pembayaran self service. Scan sendiri. Langsung kita bayar pakai HP. Siapa plastiknya gue? Lo plastiknya betul dewe. Tuh plastiknya China hampir. Ya tuh kasih Ani kira ngerti. Kasih Ani lo. Le DWM jupuk dewe. Le DWM jupuk dewe. Tuh, sudah caranya. Lo bayar. Lihat deh. Tapi telepon kan sama anak gini. Piro dikit. Nah, itu langsung keluar harganya. Jadi ini kami udah kelar perjalanan kami hari ini. Dan gimana Pak Ikam? Udah lelah? Masih apa? Masih lelah dong. Masih lelah ya. Ini Pak Ikam udah beli belanjaan sayuran. Dan juga udah beli sepatu. Dan sekarang kami mau ke halte bus. Tapi gak tahu ini busnya ada apa enggak. Kalau emang gak ada. Asik banget. Udah lah. Jadi kayak gitu aja lah videonya hari ini Pak Ikam ya. Closing Pak Ikam. Marilah. Rakyat Indonesia.